kasus ini menjadi perhatian dari Bapak Kapolda, sehingga penanganannya yang tadinya ditangani oleh Polsek dan Polres Cimahi sekarang ditarik ke Reskrim Polda, di mana dalam pemeriksaan pendalaman terdapat penambahan jumlah saksi yang tadinya 3 orang menjadi 12 orang, serta telah dilakukan beberapa pemeriksaan terhadap CCTV. Dari pemeriksaan pendalaman tersebut didapatkan beberapa fakta-fakta baru, seperti dari keterangan awal yang diberikan oleh para tersangka dan juga para saksi terdapat kebohongan. Di antaranya seperti ada penyampaian bahwa sebelum kejadian tersangka diludahin oleh korban, ternyata itu tidak ada. Kemudian tersangka menyampaikan bahwa sebelum penusukan terjadi penyerangan terhadap tersangka dan terjadi perkelahian, ternyata setelah dilakukan pendalaman itu tidak terjadi. Dari pendalaman fakta ini kemudian diperoleh kesimpulan bahwa pasalnya yang tadinya 351 ayat 3 menjadi pasal 351 ayat 3 junto 338 junto 340. Ancaman hukumannya ini bisa seumur hidup.